Baku tembak antara pelaku curanmor dan petugas terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang polisi alami luka tembak di bagian lengan, sementara pelaku tewas. Inilah jasad pelaku yang tewas ditembak petugas setelah berhasil dipergoki. Saat akan mencuri kendaraan motor di kawasan Kampung Tipar, Mekarsari, Depok, Jawa Barat. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini tewas dengan luka tembak di bagian punggung. Sementara seorang petugas alami luka tembak di bagian lengan. Menurut petugas, pelaku memang sudah dipergoki ketika akan beraksi mencuri sebuah kendaraan bermotor di kawasan Mekarsari, Depok. Sebelum berhasil menjalankan aksinya, petugas pun segera menghentikan aksi pelaku.